Halo, ketemu lagi dengan saya Seto. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial gitar lagu Anji yang judulnya Dia. Di beberapa tutorial lagu ini yang sudah ada di YouTube, tidak membahas secara detail kunci gitar apa. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan membahasnya secara detail. Check out! Lagu ini menggunakan tangga nada A mayor, tapi sebelumnya settingan gitar ini sudah saya naikkan setengah, jadi sudah sama dengan lagu aslinya. Kalau menggunakan stemman standar, dia menggunakan capo di fret pertama. Silakan disesuaikan, kalau menggunakan stemman standar, silakan menggunakan capo di fret pertama. Kalau tidak punya capo dan ingin sama persis suaranya seperti lagu aslinya, bisa dinaikkan setengah nada stemannya. Jadi kita bermain di tangga nada A mayor nantinya. Oke, setelah sudah di stem, sudah di setel senar gitarnya, apakah itu menggunakan capo atau dinaikkan setengah nada, sekarang kita akan menggunakan tangga nada A mayor. Tangga nada A mayor, kunci dasarnya adalah A, B minor, C minor, D mayor, E mayor, F crash minor, G diminis di sini biasanya cuma digunakan bassnya, dan kembali lagi ke A mayor. Itu kunci-kunci yang digunakan pada tangga nada A mayor. Untuk lagu ini ada beberapa kunci yang tidak standar. Misal ada nanti ada C crash minor, C crash 7, dan juga ada D crash D minor 7 flat 5. Cuma itu kunci yang tidak standar sih. Kalau saya bilangnya tidak standar, karena harusnya C-nya, C crash-nya adalah C minor. Harusnya tidak ada D crash di sini, tapi di sini menggunakan D crash. Jadi ada nuansa yang agak fals, tapi itu yang membuat lagu ini unik. Jadi ada C crash 7 dan D crash minor 7 flat 5, flat 5. Oke, mari kita mainkan bagian-bagiannya. Intro lagu ini menggunakan kunci D dan C crash minor 7 dengan variasi seperti ini. Dimulai dari nada G crash, senar ketiga, fret pertama, terus flat ke kunci D dari kunci C crash. Kunci D diturunin satu setengah nada jadi C crash. Ini adalah G crash ke A. Lalu ke E. Jadi D,
cek res minor G ke E. Sorry. Kalau sulit menggunakan E yang di sini, bisa menggunakan E yang di sini. Sama saja. Itu intronya. Kalau dimainkan secara penuh, jadi seperti ini. Selanjutnya verse pertama dari A. Ini adalah E dengan bass di G crash. Kenapa seperti ini polanya? G crash kita ambil bassnya, E kita bilang di sini dua nada, dan yang di sini satu nada. Di setiap hari tanpa jadi ini bentuk bentuk E yang di sini D setelah D naik satu jadi E. Kesulitan sebenarnya bisa menggunakan E mayor biasa, cuma nada bassnya nggak dapat G crash-nya. Itu sih. Kan? Sebenarnya E mayor biasa, cuma bassnya aja yang di G crash. Itu. Oke, selanjutnya tadi ke F crash minor, terus E mayor. Biasa D C crash minor terus B minor ke E terus variasinya seperti ini. Ini sebenarnya D E cuma bassnya di F crash dan G crash. Sebenarnya seperti itu. Kalau mau yang standar jadi di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenang kita. Itu sebenarnya cuma karena kalau menggunakan ini bassnya nggak dapat karena bassnya harusnya F crash dan D. Jadi yang benar yang lebih detail ini. Bisa juga menggunakan clinking. Tapi saya sendiri, saya pribadi lebih suka menggunakan pola seperti ini. Begitu. Dua kali putaran. Untuk putaran yang kedua sebelum masuk ref tidak ada variasi seperti ini, cuma hati ini kembali temukan senyum yang hilang semua itu D karena E dia ini A tapi bassnya di C crash lalu ke D. Atau juga bisa D yang seperti ini. Tergantung preferensi teman-teman. Tapi yang standar seperti ini. Untuk bagian ref hampir sama polanya. A Oh Tuhan,
cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Jadi A, E, G crash, bassnya, terus F crash minor, E, D, C crash minor, B minor, dan E. Lalu untuk putaran kedua agak berbeda. Ini yang kunci yang tidak standar, kunci nada mayor yang tidak standar adalah C crash 7. Rasa cinta ini F crash minor dan E. Rasa cinta di hidupku F crash minor, E dan D crash minor 7 flat 5. Rasa cinta di hidupku. Kalau kesulitan menggunakan, kalau belum terbiasa menggunakan kunci ini, bisa disubstitusi dengan kunci F crash mayor 7. Karena nada-nadanya hampir sama, karena triad ini menggunakan F crash 7. Ada dua nada yang menggunakan F crash 7. Jadi bisa disubstitusi kalau belum terbiasa menggunakan kunci ini. Rasa cinta di cuma yang tepat sebenarnya adalah D crash minor 7 flat 5. Menyapa dan D ke E untuk dia, menyapa dannya. D-nya bisa, DE-nya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Hanya padanya untuk bisa. Ini variasinya adalah sebenarnya G crash, cuma kita ambil senar ke 1, 2, dan 3. Lalu di slide ke nada, ke kunci A mayor. Bagian kedua selalu seperti ini. Utuhkanlah rasa cinta di hidupku, hanya padanya untuk dia. Selanjutnya masuk melodi. Iringannya, ritmenya seperti, sama seperti ref tadi. Kalau ingin mengetahui melodinya, dia menggunakan A mayor biasa. Melodinya seperti ini. Dari nada
Cekres. Ya, tinggal disesuaikan aja. Nggak harus sama persis. Selanjutnya untuk refs terakhir, ada putaran yang agak berbeda. Rasa cinta di hidupku hanya padanya. Balik sebenarnya cuma bolak balik dari E A D. Butuhkanlah rasa cinta di hidupku hanya padanya. D E untuk dia. A balik lagi ke E. Hanya padanya. Dia agak lama ke E. Untuk dianya nggak langsung ke A tapi ke D dulu. Untuk dia. Nah, lalu berakhir ke kunci A mayor. Oke, cukup simple. Ya demikian tutorial lagu Anji Dia. Kalau itu saya rasa sudah sangat detail saya jelaskan. Jika ada yang masih belum paham atau mungkin ingin tahu lebih dalam tentang konsep kunci gitar tertentu yang kita mainkan tadi, bisa silahkan tanya di kolom komentar. Akan saya jawab sebisanya. Selanjutnya silahkan di subscribe kalau bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.